Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saat ini saya berada di Masjid Al-Falah di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah ya. Masjid inilah yang belakangan sangat dikenal di sosmed atau viral di lingkungan para pengelola masjid di Indonesia ya. Karena di Masjid Al-Falah ini viral sekali, masjid ini menyediakan tempat untuk istirahat ya, atau tidur sementara gitu buat para jamaah atau musafir yang lewat di sini, lalu sholat di sini, kemudian istirahat sejenak gitu. Takmir menyiapkan tempat tidur sejenak itu berbentuk seperti ini, teman-teman ya. Ini masjidnya, masjidnya tempat tidurnya seperti ini. Tempatnya berada di teras bagian depan ya, teras masih di bagian depan. Ini satu kotak ini bisa untuk tidur berapa ini kalau berlimit-limitan berdua, tapi kalau enggak ya satu orang. Ada jendelanya ya, ada jendelanya. Ini terbuat dari besi, kemudian dari apa, papan ya, triplek di kasurnya, matrasnya. Nah ini bawah ada sarungnya ya, dan naik ke atas ada tangganya kecil itu. Jadi contoh masjid-masjid lain, terutama yang di pinggir jalan raya, untuk bisa membuatkan tempat istirahat sementara buat para jamaah yang sholat berjamaah di masjid begitu ya, bisa istirahat sejenak. Kemudian nih, ini adalah kasur-kasur di luar tempat yang tadi bisa dikiduri ya, kasur-kasur ini banyak. Nih, luar biasa Masjid Al-Falah Sragen, yang sangat terkenal di sosmed belakangan ini karena menyiapkan tempat istirahat. Tidak hanya itu teman-teman ya, Masjid Al-Falah Sragen ini juga menyiapkan apa namanya ya, kotak infak besar-besar, kemudian ada sate beras tuh ya,